Assalamualaikum, aku akan masak tongkol suwir pedas. Bahannya, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit, tomat hijau, kemangi, kemudian tongkol. Semua bahannya diiris-iris halus. Tongkolnya digoreng dulu ya, setengah matang. Kemudian kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, lengkuas. Kita oseng sebentar sampai layu dan wangi. Setelah itu kita masukkan cabai hijau, cabai rawit, tomat hijau. Kita tumis semuanya sampai layu. Kita tumis sampai layu, kemudian kita kasih garam setengah sendok teh, kemudian kita kasih gula, kita kasih gula setengah sendok teh, kemudian masukkan suiran ikan tongkol yang udah digoreng setengah matang. Kita aduk semua bahan sampai tercampur rata. Sebentar aja masaknya. Kemudian yang terakhir kita masukkan daun kemangi biar wangi dan seger. Kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata dan sedikit layu. Nggak usah lama-lama memasaknya, biar daun kemanginya tetap fresh ya teman-teman. Oke, kita aduk dulu semuanya. Setelah 2 menit sudah siap, sudah matang, kita sajikan di piring saji. Selamat mencoba. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum.